Scenario. Io Tanya Marcia io. Lepas tu mesti dia sekarang ni, dia keluar bapak pergi panggil teksi nak bawa lari barang-barang dalam rumah ni. Tak boleh percayalah. Bapak! Tak apa. Bapak tengok ni bapak. Dia makan, dia belasah pizza bapak, bapak. Siti! Jaga engkau! Kau buat nyaya dengan aku, Wan! Ha? Kenapa kau curi beg ni? Tak curi kerusi sekali? Benda ni rezeki tau, kau tak makan rugi. Bapak! Tadi baru lepas Uncle Cuk kijak. Ha? Tak apa, rezeki Tuhan. Hei! Masa keluar! Kau jaga sini! Kalau Siti terbalik, beritahu aku. Aku bagi tahu. Tak payahlah nak geng-geng. Siti, Siti. Baru kerja dua hari kau dah buat hal. Nasib baiklah kau cantik, Siti. Kalau kau buruk, tak tahulah apa nasib kau, Siti. Pening pula kepala aku ayun kayu pagi-pagi ni. Siti? Tuan. Kenapa kau terjengkit-jengkit, terhimpit-himpit, terhanyit-hanyit? Ha? Kau dari mana? Kan tadi Tuan suruh, Tuan Rashid suruh saya cuci kereta. Saya dari luar lah. Saya masuk dulu kot, Tuan. Siti! Tuan. Nanti dulu. Tuan duduk sekejap. Maafkan saya, Tuan. Aku ada satu perkara nak beritahu kau. Dah sebulan aku pegang sini. Saya baru kerja dua hari, Tuan. Oh, ya? Baiklah. Siti, kau pergi ke dapur tu, kau tengok atas. Peti ais tu ada jam aku hadiahkan untuk kau. Tuan ada untuk saya jam? Ya. Oh, jam tangan ke, Tuan? Ya. Oh, besarnya jam Tuan cantiknya. Tapi macam mana saya nak pakai, Tuan? Cantik kan? Tengok. Memang cantik. Aku ambil balik, ya. Siti. Aku sebenarnya ada sesuatu nak perkara nak beritahu pada kau. Apa dia, Tuan? Siti. Apa dia, Tuan? Nah. Kau ni cantik, Siti. Terima kasih, Tuan. Lawa. Terima kasih, Tuan. Hansel. Terima kasih, Tuan. Kau tu boleh tolong aku tak? Tolong apa, Tuan? Aduh. Ah? Aduh. Kenapa, Tuan? I don't know. Tuan. Aduh, kepala aku datang sakit. Ah, duduk. Ti. Ah? Tolong urut, Ti. Tak boleh, Tuan. Pasal saya perempuan. Tak bolehlah tuan lelaki. Kenapa tak boleh, Ti? Sakit ni. Alah, Tuan, tak boleh. Lagipun tangan saya semalam ni. Terkeher pula, Tuan. Besian ikan. Ah. Tangan kau terkeher? Ha. Kau besian ikan? Ha. Tangan kau, sayang? Ha. Ikan mana ikan? Ikan tu dah lantung sampah. Kenapa, tak sayang? Tak apa. Tangan kau sakit, sayang? Tak apa. Abang urutkan, sayang. Tak apa. Mana ya. Minyak? Minyak mana? Tak payah, ya Allah. Tuan, tak payah. Tak payah. Sayang. Tuan. Kau sakit. Tak apa, ya. Sakit tangan sikit aja. Apa ni? Hei. Sayang. Tolonglah, Tuan. Din, aku sebenarnya
suka pada kau, Ti. Tuan tak boleh, Tuan. Tuan ni tak boleh. Aku tak buat lagi, Ti. Tak boleh. Ti, tolong, Ti. Tuan. Ti, aku. Tuan. Aku boleh jadi macam ni, Uncle. Uncle, ini mesti syokan tua ni belas tahun ke? Hei, sabok, sabok. Hei, sabok. Hei, sabok. Hei. Ni apa, Ali? Ni apa? Apa, Ali? Ha? Pak Rashid. Dia nak apa-apakan saya. Ewa. Sedramnya mulut dia sekarang aku nak kacau dia. Hei, Pak. Ha? Kau tahu tak, Rashid? Tangan dia terkehel tadi. Dia boleh tarik tangan aku macam ni. Ha? Aku tariklah balik. Dia boleh tarik tu selama. Aku biarlah sekejap. Dia cakap dia nak urutkan. Aku tak nak. Aku tarik balik tangan aku. Dia boleh tarik balik. Itu yang aku tarik. Dia lepaskan aku terpelanting kat situ. Sakit. Tuan, dia bohong. Tuan, dia bohong. Alah. Tuan, saya tipulah. Kakak Siti ni kan memang suka cakap bohong tau. Ha, betul. Weh, Tuan, saya tak buat, Tuan. Dengar aku cakap. Ha? Kau ni memang orang yang tak kena untung. Ya, betul. Ha? Lembab, malas. Malas. Kau tahu tak? Ha? Astaghfirullahalazim. Kenapa kau ni suka cakap bohong? Pukullah, bapak, pukullah. Ya. Sabar, Cik. Bapak jangan geram, jangan geram, bapak. Sabar, Cik. Apa lagi bapak sedam? Rasa. Saya tak salah, Tuan. Bapak. Kau bapak boleh percaya cakap dia? Bapak, Tuan. Salah tak salah bapak. Hukumannya bapak. Tu. Tahu. Hei. Oleh kerana kau dapat bersalah. Aku hukum kau masuk kandang kucing. Yes. Yes. Apa saya tu janganlah, Tuan. Masuk. Minta maafkan. Aduh, masuk ke kami. Tuan. Masuk. Tolonglah saya, Tuan. Jangan. Masuk. Tuan, takkanlah saya buat macam ni. Saya orang gaji dia, Tuan. Takkanlah saya kena masuk kandang, Tuan. Masuk! Tuan! Masuk! Saya maafkan saya. Masuk! Tolonglah saya, Tuan. Masuk! Hei! Tuan! Jangan, Tuan. Hei! Tak ada makanan, mana boleh? Tuan, pizza dia mana, Tuan? Ingat! Waktu malam, buka suis, tegang lampu. Tuan, pizza tak ada, Tuan. Eh, padan muka. Diam. Syuk. Ini adalah pengajaran buat kau. Kau tahu tak? Lain kali, kalau nak keluar rumah, tutup pintu. Ini kau buka pintu. Penyamun masuk, perempuan masuk. Siapa yang susah? Aku juga yang susah. Dah, sudah. Bye-bye. Mari kau bawa masuk dalam. Tak nak. Bapak masuklah dulu. Bapak nak baca buku. Baca buku tu. Ni kumam sikap sekali asal. Mahal aku beli ni dah buku. Bapak, tengok sekejap. Kau nak makan, bagi makan. Kau nak kecil, bapak. Miau! Jaga kau, Jin Aprik. Miau! Wah! Kucing betina. Ini kucing jantan. Kucing jantan dah datang. Miau. Siapa punya kerja? Ni siapa? Tuan Rashid dengan Tuan Kelik. Mana dia? Ha? Oh, pandai-pandai. Mana dia? Ha? Hei, Rashid! Hei, Kelik! Mana kau? Pukulah! Mana? Oh! Masuk tak pergi salam! Keluar! Hei! Sharon!
manalah aku tahu orang nak tuan barang katanya? Woi! 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 Siapa ni? Adam! Aduh! Woi! Kenapa? Kenapa? Aku rasa macam kenal ni. Ha? Hei! Siapa? Siapa? Ni kau tengok muka aku ni. Who are you? Kau dah lupa? Nampak tu semua muka gambar-gambar aku tu? Nampak? Nampak tu semua muka aku? Kau lupa muka aku ni? Ni Tuan Syarul! Ha? Ha? Tuan Syarul! Oh! Baru 2 bulan aku tinggalkan rumah. Ha? Tunggang langgar rumah aku. Kau tengok apa jadi kucing aku? Bapak! Bapak! Bapak cuba tengok. Ha, Uncle Rashid dengan Uncle Khalid. Uncle Khalid. Ya tuan. Kenapa? Dia pakai baju bapak pula tu. Oh, baju aku. Bapak. Lagi. Lagi satu yang saya tak tahan bapak. Ha. Tu. Tengok. Boboi pakai baju saya bapak. Ha? Boboi, bak balik. Baju kami. Minta maaf je lah. Kalau kamu nak, ambil sini. Kita baru belajar silat dah. Kalau nak mati cepat sangat, amain. Alah, silat lo. Ha? Mayang mafat lah. Ha? Dah. Hey. Sudah. Aku bukan suruh korang gaduh. Tuan. Ni. Ya. Tuan. Tuan cakap tuan nak pergi overseas 2 bulan. Ini baru sebulan. Kenapa tak pergi selamanya? Hei, bapak kami bukan pergi overseas. Dia pergi Sungai Besi. Aku punya suka lah. Aku nak pergi ke? Aku nak pergi mana ke? Aku nak balik ke? Aku tak balik. Apa kau sibuk sangat? Tak. Ni! Kau siapa? Kau siapa? Saya tukang masak, tuan. Ya, tuan. Saya tukang kebun, tuan. Saya tukang sepah, tuan. Rupanya korang menyamar lagi kan? Geram macam aku ni tukang masak, ni tukang kebun. Patutlah nak main golf macam ni. Ha? Eh, ni kau ni. Nanti aku belasah jina perik. Kak! Kak set saja. Biar saya pukul boboi tu. Ha, nah, pergi buat dia tu. Dah. Sudah. Pegang bapak, pegang. Sudah. Sudah, duduk. Duduk. Tuan, tolonglah tuan. Tengoklah dia tuan. Dia menyamar tuan. Macam-macam dia buat kat saya tuan. Oh, menyamar. Patutnya kami sama-sama orang gaji dia faham macam mana rasa orang gaji ni. Aku pergi sekejap, ha? Aku hantar agensi, suruh agensi hantar pembantu rumah untuk bantu korang. Ha? Menyenangkan korang. Ini lain pula jadinya. Tuan. Adakah patut aku jadikan diri kucing aku? Ada kucing aku mana? Ha? Tuan. Tuan kenal pula Siti ni jadi kucing, ya? Ha? Apa aku tak kenal dia pula? Tuan, minta maaf, tuan. Apa minta maaf? Tuan, pecat aja dia, tuan. Jangan tunggu-tunggu lagi, tuan. Ada ke patut, ha? Kucing tuan pun hilang. Tuan, pecat aja dia, tuan. Tak apa, kau duduk sana dulu. Kau relax sini, lain macam aku tengok. Sana. Bapak, saya tak boleh tengok. Bapak. Tak apa. Baju. Ini kerja korang, ya? Tak, bukan kerja saya. Kerja dorang. Kerja dia, tuan. Dorang sama. Bukan kerja dorang. Kau pun terlibat sama tau. Ya ke? Bukan kita je. Dia pun. Korang! Korang telah menyalahgunakan kuasa semasa aku tiada. Ha? Apa nak jadi? Tak tahu. Sepatutnya... Hei, menjawab lagi. Kembali kursi ni, kang. Baik, tuan. Sepatutnya korang ni orang gaji. Sepakat. Duduk sepakat. Muafakat. Betul. Sekarang aku takat kau tu. Mulai hari ini. Engkau, aku pecat. Rabu sepulus. Saya sekolah lagi, tuan. Sekolah. Sekolah pun pecat dari sekolah. Berhenti sekolah. Padahal muka kau di Afrit, puas hati aku. Ketuk kau pendek lagi, aku tahu. Kau sekolah sangat. Kau pun aku pecat. Mana taknya? Tak bertanggungjawab. Api itu kau biar tak berkunci. Telefon kau bergayut. Kau telefon Australia, Kongo. Mana aku tahu. Ha? Ni. Baru banyak spotlight kau pasang ni. Ha? Habis elektrik aku. Apa yang ditolak rumah pun. Kucing aku mana? Puan.
Tuan. Tuan. Please, Tuan. Last, Tuan, last. Tuan. Apa last? Tolonglah jangan pecat kami, Tuan. Kami janji, Tuan, kami akan berbuat baik. Kami tak buat lagi, Tuan. Betul, kami Tuan. Faham, Tuan. Selama ni yang kami lakukan terhadap kami sama si wang gaji salah, Tuan. Kami mendera-dera jadikan dia kucing. Kami sebenarnya bergurau je. Yang gitu-gitu tu gurau je. Wow, apa macam Tuan, tu? Tuan, ampunkan saya, Tuan. Bini saya ramai, Tuan. Tuan cakap, Tuan, saya unjuk 100, 200, 300. Hai, baru 3 kali 300, apa benda ni? Tolong Tuan, aku nak saya buat. Tak payah, tak payah. Nak susah-susah nak ketuk ketampi. Sebenarnya aku balik ni, aku sendiri pun kena pecat dengan Tuan aku. Pasal cuti lama sangat. Mulai sekarang aku nak jual rumah ni. Aku nak balik kampung, jadi petani. Apa? Satin peluh, kami tekun bekerja, kami pesawat menuding pada bumi, pasti tak akan sampai ke dini hari. Kami dia buat ni boleh buat apa saja pula. Tak elok. Patutnya pihak majikan tu bekerjasama dengan tuan rumah. Orang gaji tu adalah satu pekerjaan juga. Betul. Cari rezeki. Koja-koja. Kerja nak penat tu. Kita kena menghormati. Lepas tu dah tahu orang tu. Kalau orang ini lemah, nak apa kan. Boleh ambil kesempatan pelatih. Lagi jalankan amanah. Baik. Betul amanah tu. Betul. Lagi satu. Patah-patah Melayu berkata. Patah-patah Melayu pernah berkata. Tak nak boleh cakap tu. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Jumpa minggu depan.
mana tu? Nak ke mana lagi? Nak pergi tengok rakaman senario lah. Ha, rakaman senario akan diadakan pada 31 bulan Julai dan 2 Ogos jam 8.30 malam. Dan juga bertempat di sini pentas grup Plaza Alam Central Shah Alam. Masuk percuma. Datang dengan tak datang. Ayo, jom.